begitu sulit lupakan tai, apalagi tai bau. Begitu susah cari gantinya, cukup dicium saja. Barusan itu lagu apa ya? Hai guys, balik lagi sama gue Billy lagi. Coba kalian tulis di komentar apa hal yang paling sulit kalian lupakan. Mantan kalian mungkin yang meninggal karena ditabrak truk dan dimakan gagak. Atau mungkin peliharaan kalian yang meninggal karena sudah tua, ya tulis di komentar. Kalau gue sih pembunuh tai ya, karena kita udah main 3 game Poop Killer. Tapi rasanya kurang kalau kita nggak tahu asal-usul terciptanya pembunuh tai, guys. Maka dari itu kita akan main game Poop Killer Origins. Siapin mental kalian, kencangkan sabuk pengaman untuk tahu asal-usul pembunuh tai. Welcome guys di game Poop Killer Origins. Apakah orang yang botak dan berewok ini adalah Poop Killer? Apakah dulu Poop Killer itu manusia? Dan apakah dia memegang tainya sendiri? Aku sebut dia tampan dan berani ya guys, karena dia berani memegang tainya sendiri. Aku aja gak berani. Alright, Poop Killer Origins. Kita ada di mana ya? Grafik yang semakin bagus. Aku cinta developer Poop Killer ya. Oke, awal game kita sudah langsung didatangi oleh pelanggan. Pelanggan yang berewoknya mengelilingi kepalanya ya guys ya. Oke guys, sebelum kita melayani Jeff, gue bakal keliling dulu untuk tahu kita ini bekerja sebagai apa ya? Hamburger. Kita bekerja sebagai penjaga restoran hamburger. Ini pasti toilet, sudah ku jamin. Oh, toiletnya dalam renovasi, ada 2 toilet. Yah, toiletnya semakin bersih, ada air yang sangat jernih guys. Oke, kita bakal ke dapur. Kita punya bahan-bahan untuk membuat burger. Ini emang tulisan yang buruk apa mata gue yang minus ya guys? Coba kalian tulis di komentar ya, ini emang kalian coba bisa baca nggak? Oke guys, kita bakal melayani Jeff. Hai Jeff, kamu ingin apa Jeff? 1x burger please. Dia mau 1x burger. Mungkin x burger ini yang paling atas ya. Oke, resep x burger, bread, lettuce, tomato, burger. Bread, lettuce, tomato, burger. Oke, kita packing. Nice. Silakan Jeff dimakan burgernya ya. Ngomong-ngomong tentang tempat burger seperti ini ya, mungkin kan kayak McD gitu guys. Gue tuh bercita-cita sekali aja dalam seumur hidup gue tuh pengen bekerja di McD untuk tahu resep cheeseburger dan mencuri resepnya ya guys, seperti Plankton. Coba ku tebak, Plankton coba mencuri formula rahasia itu bukan? Minggir, kontol. Selamat datang Jay, kamu ingin apa? 1x burger 2 please. Oke, x burger 2. X burger 2. Aduh, kalau kayak gini caranya mata gue bisa berdarah guys. Rasanya pengen gue congkel mata gue guys, baca beginian. Oke, x burger 2 menunya bread, pickles, burger, cheese, onion. Makan wortel, wortel. Bread, pickles, burger, cheese, onion. Itu guys cara baca ya. GG nggak mata gue. Silakan Jay. Tolong untuk developer ya, ini kan bisa nih. Gambarnya sangat tajam. Bisa kali ini tulisan ini dibikin lebih tajam ya, untuk mempermudah orang-orang yang bermain game ini. Kita kedatangan customer ketiga. Halo Pak, kok mukanya aneh gitu ya? Ngapain Pak? Hey son of a... Ya Allah Tuhan. Pak, gue tonjok ya Pak. Gue doain gak bisa boker seumur hidup guys. Damn beggar, it's the second time he's done this week. Itu sepertinya pemulung atau orang-orang yang minta uang guys. Ternyata dia udah di depan restoran kita 2 kali dalam minggu ini. Luar biasa, luar biasa. Emang orang-orang di Poop Killer ini gak punya sopan santun guys ya. Oke, ini juga ada lelaki yang jalan. Itu btw kita yang tadi keribu. Kenapa ini ada apa? Apakah drama sudah dimulai? Ya. Yeah. Enak dah tuh.
Cium tuh ee pemulung. Bau pemulung. Astaga, apakah kamu baik-baik saja? You son of a bitch, it's all your fault. Anjir, salah gua guys. Padahal dia sendiri yang gak lihat pakai matanya. Emang game ini kayaknya berurusan dengan mata guys. Tadi kita gak bisa baca. Ini orang kesandung kagak lihat. Salah gua. Bukan gua yang ee di lantai. Lu seharusnya ngebersihin. Itu di depan restoran lu. Pak, tolong. Itu gak ada 5 detik ya. Ada orang barusan ee di situ. Oke lah, gue minta maaf. Silakan masuk, silakan membersihkan diri Anda di toilet gue ya. Makan tai lu, gue bakal balas dendam kepada orang-orang yang ee sembarangan dan gak siram. Iya pak, silakan, boleh, boleh banget bantuin gue ya. Jadi ini guys, asal muasalnya ya, orang bernama Max. Yang sakit hati karena tersandung batu dan mukanya kena tai guys. Gua takut ada orang yang ngancem gua. Ini semua salah gua. Emang ujung-ujungnya salah si pemulung itu ya. Ah, taga. Oke, pelanggan kita selanjutnya Buff. Halo Buff. Buff, mau pesan apa? One X Burger 3 please. Ini adalah part yang paling gue males guys. Gue harus membaca dan mengira-ngira ya. Oke, bread, tomato, lettuce, cheddar, onion, dan burger. Ini kalau sampai bener sih luar biasa gue guys. Yo, siapa yang matanya yo? Minus 10 ya. Matanya katarak ya. Silakan belajar sama gue guys. Silakan Buff. Siapa di sini yang cita-citanya pengen menikah lalu wik-wik lalu punya anak dan anaknya kesandung batu dan mukanya kena tai dan akhirnya menjadi pembunuh tai? Aku. Oke, selanjutnya pelanggan keberapa nih? Selamat datang Lorenzo dengan muka yang sangat melas. Aku di mana? Tenang Lorenzo, setelah makan burger aku pasti jadi seneng. One X Burger please. Oke, bread, lettuce, tomato, burger. Alright, let's go. Pasti happy Lorenzo. Selamat datang Simon, kamu mau burger apa? Bacot lu monyet. Burger 3 please. Oke Simon. Oke, silahkan Simon. Selamat menikmati burgernya. Ditunggu kedatangannya kembali Simon ya. Oke, pelanggan selanjutnya. Selamat datang di X Burger. Greg. Greg, burger 2. Oke Greg, siap, ditunggu ya Greg. Oke, silakan Greg. Aku harus mengumpulkan botol kosong. Kalau misalnya kalian di mall, kalian di kafe, tolonglah ya, abis kalian nongkrong buang sampah pada tempatnya gitu. Jangan ditinggalin di meja kalau bisa. Kasian tahu orang mas-mas yang jaga tuh ya, ngebersihin sampah kalian ya. Oke, aku sudah mengumpulkan semuanya. Ya setidaknya konten gue ada pelajaran yang bisa diambil lah ya guys ya. Ngajari untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh God, aku harus berak. Sepertinya aku makan sesuatu yang membuat aku ingin berak. Sepertinya aku harus berak, guys. Take shit. Oh my God. Oh my God. Holy shit. Oh fuck. Holy shit, man. Aku ingin tanya ke kalian, emangnya kalian kalau ee gitu, oh shit, oh my god, bread, anjir, enak banget, gak begitu kan guys? Ini tuh emang game tuh lebay gitu ya. Udah, jangan kelamaan ee-nya. Oke, gue udah lega sekarang, ayo flash. Nah, di flash dong. Nah, gitu, akhirnya kita bisa nge-flash ee di game Poop Killer ya. Oke, gua kira nggak bisa di flash ternyata. Toilet yang sangat canggih. Kita udah main di 3 Poop Killer, toiletnya burik semua guys. Kali ini toiletnya bagus, toilet high quality guys. Bisa nge-flash ee ya.
Max, selamat malam Pak. Aku minta maaf untuk yang terjadi kemarin. Oh oke, okay. Aku sudah melupakan itu semua, kata Max. Apa yang kamu perlukan Pak? Mau makan hamburger? Aku nggak lapar, aku cuma mau pakai toilet. Kamu nggak akan nolak kan setelah apa yang terjadi? Ya, perasaan gue udah nggak enak guys. Alright, silakan Max. Ya, silakan pakai toilet. Gue aja udah bingung guys mau ngomong apa ya. Anjir, kali ini gue tidak bisa merusak privasi guys. Setelah 3 game Poop Killer guys, gue bisa merusak peraturan privasi. Kali ini gue gak bisa guys, gue gak bisa maju. Suara legenda guys. Wah, semangat sekali. Seperti biasa guys, kalau bisa setiap keluarin semuanya. Dosa kalian, penyesalan kalian, dendam kalian, keluarin guys. Makasih ya Max, gak ngomong makasih loh. Sopan santun telah hilang guys. Oke, kita cek dulu toiletnya. Lu abis makan apa Max? Gua nggak pernah ngeliat tai sebanyak ini anjing seumur hidup gua guys. Aku tidak bisa berkata-kata lagi guys. Ini udah bukan tai guys. Ini adalah kentang goreng McD ukuran large guys ya. Ditumpuk-tumpuk gitu sampai tumpah-tumpah. Gua ngeflash juga nggak bisa nih. Ya dan gua nggak tahu. Ah! Billy babi. Harusnya Billy udah... Billy bukan yang harusnya udah mati ya guys. Iya lu ngagetin gue Billy set. Sabar ya. Kampret lu Billy, lu hampir bikin gue jantungan ya Billy. Santai bro. Gue ngebawa obat yang lu minta. Itu ada di meja. Makasih bro, gue pengen minta tolong satu aja. Ada orang yang bikin toilet gue mampet. Oke mari kita lihat. Tapi lu harus kasih gue satu X burger. Ya boleh, boleh. Boleh, gue kasih lu burger Bill. 100 burger juga gue bikinin Bill buat lu ya. Kalau lu bisa ngeberesin ini tai mah, lu harus lihat dulu pakai mata kepala lu sendiri nih. Lu bersihin deh. Kalau lu nggak bisa bersihin, lu makan aja deh. Sini Bill, lihat Bill. Billy? Billy? Aku bisa gila guys. Billy aja belum lihat pakai matanya sendiri ya, kabur gitu ya. Aduh, siapa lagi yang mau nolong gue kalau begini ya. Udah bundir aja lah guys. Udah pasti mati kan. Dilempar tai. Tolong, ada yang mau tolongin bersihin toilet gak? Aku kasih burger. Itu adalah suara orang yang sudah hilang harapan guys. Seseorang membunuh pengamennya. Oke. Pengamennya digoreng menjadi burger berak. Burger berak asap guys ya. Emang kamu pantas mendapatkannya pengamen. Tapi gara-gara Anda restoran saya jadi penuh tai, dibombardir tai lagi. Aku lelah guys. Billy juga udah kasih kita obat ya buat menenangkan pikiran kita, tapi kayaknya sih nggak mempan. Dari ujung ke ujung tai. Di meja tai, di lantai tai. Di toilet juga tai. Udah deh, udah kalau pengen. Oke, okay, gua kunci pintu biar gua aman ya. Enggak bakal ada yang bisa masuk ke restoran gua guys ya, walaupun ada tai nanti ini bisa gua bersihin lah ya. Yang penting kita kunci pintu dulu biar aman ya. Bentar. Ada orang yang lempar tai ke kaca. Itu tai atau batu bata ya? Tai kan harusnya hancur guys. Kok sampai bisa memecahkan kaca ya? Iya, beda lah ya guys. Emang pembunuh tai kan tainya beda guys. Oke guys, sekarang gue udah bingung ya. Listrik dimatiin. Gue harus minta tolong ke siapa? Mau telepon polisi kagak bisa. Bentar lagi juga kayaknya gue bernasib sama seperti pengamen ini ya guys. Ya udahlah, cepet mati aja guys. Aku sudah lelah dengan hidupku yang penuh dengan tai.
Ya, slow motion lagi guys, dilempar dari kaca ya. Slow motion pertama. Ini adalah slow motion pertama guys. Walaupun kita udah melihat banyak slow motion, ini adalah slow motion pertama ya. Set. Sorry. Sorry. Kali ini bisa menghindar coy. Sorry nih. Gue pikir tadi sebenarnya aku sudah pasrah guys dengan situasi seperti itu ya. Aku udah pasrah gitu ya, mau mati gitu. Tapi ternyata ada harapan guys. Seperti biasa guys, kita ya akhirnya muncul lagi. Kamu pantas untuk makan tai, Harry. Oh, kita namanya Harry. Kita punya 3 ending. Yang pertama, kabur lewat jendela. Summon tai pakai jagung. Gua nggak ngerti. Menawarkan pembunuh tai burger. Oke guys, ending pertama kita bakal coba menawarkan burger untuk itikad baik. Gua pikir-pikir kita tuh bisa menjadi supplier pembunuh tai guys. Pembunuh tai kan butuh makanan untuk menghasilkan tai untuk menyerang orang-orang. Kita penyedia makanannya. Coba ya. Hey dude, apakah kita lupa kalau gue punya burger? Aku sekarat karena lapar, tapi kamu tetap harus mati. Itu namanya curang guys ya. Padahal gue mau ajak kerja sama guys, tapi mungkin pembunuh tai ini pembunuh yang mandiri, gak butuh teman guys. Gua bikin burger iya, dibunuh iya, emang serba salah hidup ya menjadi seorang penjual burger di dalam game Pub Killer. Ending kedua kita bakal coba summon tai pakai jagung. Gua nggak ngerti guys sama ini ya, ending yang ini ya. Iya, mau ngapain? Aku memakai kekuatan jagung tai. Itu cuma bedanya cuma tai, tapi ada biji-biji jagung ya guys. Master, ajari aku seni tai. Pusing pala gua guys, gua nggak tahu mau komentar apa. Mungkin di dunia pertaian itu tai itu normal, itu nggak ada, ya udah tainya normal nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya tainya ada bintik-bintik jagung ya guys, itu berarti tai senior gitu guys, tai senpai gitu ya. Oke, ending terakhir kita udah hopeless guys, kita udah pupus harapan, udah kita kabur aja lewat jendela ya. Ya lompat dong, bisa lompat nggak? Iya, padahal lu tinggal lompat begitu gitu ya. Perlu aku ajarin ya. Begini nih. Kayak gitu. Bikin emosi nih game-nya. Oke guys, gitu aja game Pub Killer Origins-nya. Aku harap kalian terhibur. At least kita tahu asal-usul lahirnya pembunuh tai. Ternyata nama dia adalah Max. Dia jadi pembunuh tai karena dia dendam kesandung dan mukanya kena tai. Udah sesimpel itu ya guys. Sebenarnya ada Pub Killer 4. Gue pengen main, tapi tontonannya juga kurang pantas ya untuk ditonton. Tapi kalau misalnya kalian tetap pengen gue bikin, coba kalian bisa tulis di komentar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Pub Killer Origins ini adalah, udah kalau bisa mah gak usah berak guys, seumur hidup deh. Gak usah urusan sama tai ya. Aku Billy Samuel pamit dulu. Salam berak. Bye-bye.